kotak kita ada naik ke atas. Padahal ikan-ikan besar di atas itu. Ada ikan hiu, ada ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semua, sehat? Sudah sarapan? Kami berangkat dari kota Jambi jam 7 tadi. Sampai kemari jam 11. Tapi tak terasa lama karena tidur di jalan. Menjumpai Bapak Ibu saudara-saudara saya, kakak-kakak saya, makcik-makcik saya. Mudah-mudahan kunjungan kita ini bernilai silaturahim. Doakan supaya tim yang membawa saya dari Jambi kemari ini sehat walafiat. Mereka yang tak tidur-tidur malam tadi sampai jam 12 dari mana kita bangun? Dari Pasar Bangko. Belum lagi tidur, subuh ini sudah kemari. Istrinya tinggal, tapi karena jalan sama Ustadz tak curiga dia suaminya buka cabang. Mereka tahu ini untuk berdakwah fisabilillah. Doakan supaya keluarga mereka sakinah, mawaddah, warahmah. Doakan supaya anak-anaknya soleh dan solihah. Doakan supaya yang membawa saya kemari anak-anak muda ini tidak diganggu pelakor. Kenapa Ibu tersenyum? Bapak Ibu semua sehat? Badannya sehat? Hatinya sehat? Pikirannya sehat? Kantongnya sehat? Nah, itu yang paling kuat. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini di mana kita ini sekarang? Di tanah lapang? Bukan. Di jalan, nampaknya macam jalan juga. Ada yang duduk, ada yang berdiri, ada yang dapat tenda, ada yang tak dapat atap, ada yang di tanah, ada yang di rumput, ada yang tegak. Saya pun bingung, mau kemana arah saya ini? Kita bagi-bagi ya. Ke depan ini 15 menit. Ke kanan, karena tak terlalu banyak, 10 menit. Ke belakang 15 menit. Ke sini 15 menit. Habis 60 menit kami pun pulang. Kalau begitu yang saya sampaikan ini 4. 1, 2, 3, 4. Yang pertama, berkah ukhuwah. Apa namanya? Bukan kuah. Bukan berkah kuah. Berkah ukhuwah. Ukhuwah ini diambil dari kata akhun. Kalau saudaraku, ya akhi. Wahai saudaraku. Kalau bahasa kampung kami, my brother. Kalau bahasa orang Sinyerang, sana. Kalau bahasa orang Jawa, sedulur sederek sedoyo. Saudara, sa artinya satu, udara artinya perut. Saudara, seperut seperut. Saya dengan ibu, dengan bapak, kita ini satu perut. Betul? Apa pula betul? Perut emak saya lain, perut emak ibu lain, perut emak bapak lain. Kenapa pula kita disebut satu perut? Karena kalau diurut-urut-urut, kita berasal dari perut yang sama. Perutnya siapa? Perut Hawa, istri Nabi Adam. Nabi Adam punya istri namanya Hawa. Menikah mereka, lalu kemudian hamil Hawa. Itulah asal dari semua manusia. Mau orang
Sunda, mau orang Batak, mau orang Jawa, mau orang Eropa, mau orang Amerika, mau orang Australia, semuanya berasal dari perut yang sama, perut Hawa. Kullukum min Adam, kamu semuanya berasal dari Nabi Adam. Mohon maaf, jangan tersinggung. Ada di sini yang berasal dari besi. Kalau ada berasal dari besi, berarti dua nenek moyangnya. Yang pertama Robocop, yang kedua Transformer. Kita ini semua berasal dari Adam. Adam diciptakan dari tanah, hidup di atas tanah, berjalan di atas tanah, mati masuk ke lubang tanah, akan dimakan cacing. Lalu yang disombongkan apa, Ben? Jadi jangan merasa, oh Ustaz Abdul Somad ini dimuliakan. Saya tidak minta dibuatkan pentas setinggi pondok durian ini. Ini panitia yang menghormati dan memuliakan. Dibuatkan pentas, mungkin agaknya sebulan sebelum ini sudah ditanami bunga-bunga ini. Ditanam orang nila bunga mawar sehingga pas acara musim berbunga. Rupanya bunga plastik. Dibuatkan Abdul Somad yang disediakan pentas, pakai karpet, pakai bunga, pakai tenda, pakai atap, belum tentu lebih mulia daripada saudaraku yang duduk di bawah sana. Betul? Betul pula katanya. Di atas ini ada Bapak Camat, di atas ini ada Bapak Wakapolres, di atas ini ada Bapak dan Ramil, di atas ini Bapak anggota DPRD, di atas ini ada alim ulama. Tapi semuanya kalau mati pakai kain kapan? Kok gak pakai kain batik? Pakai kain kapan? Seragam polisi tinggal, seragam tentara tinggal, seragam DPR tinggal. Kita akan mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang dibawa kekal abadi hanya amal soleh. Amal soleh, bukan amal somat. Ustaz, gimana rasanya jadi ustaz? Nanti selesai acara. Ini kan saya cuma 1 jam nih. Habis ini naiklah ke atas. Tolong panitia, habis acara ini jangan langsung dibuka ya. Habis ini naiklah kalian ke atas tengok. Cuman rasanya gamal, takut jatuh ke bawah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hidup ini sementara. Yang kaya jangan sombong, karena kaya sementara. Yang miskin susah jangan kecewa, karena susah juga sementara. Sementara apa? Sementara malaikat maut datang. Jadi ustaz dikasih pentas, dikasih mikrofon, jangan sombong, jangan bangga, karena sementara. Sementara apa? Sementara mik tak mati. Kalau jahat teknisi mikrofon ini dimatikan ya. Jadi pegawai jangan sombong, sementara pensiun. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadar diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda. Janganlah mau disanjung-sanjung, engkau digelar manusia agung. Sadarlah diri tahu diuntung, jasad terbujur keranda diusung. Ada grup nasib di sini? Ada? Atau belum ada, buat grupnya, lagunya, nyanyinya lagu itu nanti. Tapi jangan nyanyi itu waktu menyambut bupati. Terpuak ke menyambut bupati, tak turun dana untuk masjid. Pemimpin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bisa bersaudara kalau tidak angkuh dan sombong.
ini ada kamera. Pergi pula dia di pagi. Tolong ambil gambar kami sedang berselawat. Wah, itu dia sedang mengagak-agak. Kenapa hilang? Lambaikan semua tangan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala sahbihi wa sallim. Nah, turun tangannya, nanti lama-lama ketiak basah. Sekarang tangannya tinggal turun, masukkan ke dompet, masukkanlah isinya ke kotak-kotak anak pramuka. Salam pramuka. Umak-umaknya pula yang salam pramuka. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Hebatnya masyarakat nih. Nah, kesana yuk. Jangan kalian berkelompok. Nanti duitnya sikit. Hebat kalian kesana. Bapak-bapak ini tak perlu, karena duitnya dipegang bininya semua. Mereka waktu mau pergi tadi apa kata bininya? Abang yang banyak-banyak duit, nanti kawin lagi. Tekan 2.000 aja untuk parkir sama untuk kencing. Kencing 2.000, parkir 2.000. Dikasihnya di sini. Ah, tak terkencing balik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asri li zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi. Ibu-ibu yang tidak bawa duit, masukkan cincin boleh, gelang boleh, rantai boleh kan Pak? Ah boleh kata mereka, masukkan. Nanti balik digantinya gelang baru insya Allah. Masukkan semua, dompet boleh, masukkanlah ke dalam. Kalau ada gigi emas, masukkan aja. Nah, lepaskan, masuk ke dalam. Nanti kami bawa ke toko emas. Begitu sampai ke toko Cina, tanya, ini imitasi nah. Ibu punya gelang, amin. Ibu punya cincin, amin. Ibu punya rantai, amin. Ibu punya subang, amin. Ibu punya anting, amin. Punya gelang kaki kanan kiri, amin. Punya rantai sebesar rantai sepeda motor, amin. Meninggal dibawa mati, apakah gelang rantai subang anting gelang kaki dibawa mati? Tinggal siapa yang mengambilnya? Mereka sudah siap mengambil. Daripada ditinggalkan, lebih bagus dibelikan semen untuk pembangunan Masjid Nurul Yakin. Betul Bu? Saya tidak. Oh, ini duit ini dibawa Ustaz Somad untuk bangun pesantren dia di Pekanbaru. Tidak begitu, Besti. Duit dari Singerang akan dipakai itu tulis lokasi pembangunan Masjid Nurul Yakin kelurahan atau kecamatan? Kelurahan Singerang. Nyerang itu artinya menyerang kan? Marilah kita serang masjid ini. Kita serang pakai semen, batu bata, kerikil, besi. Insya Allah selesai tabligh akbar ini, selesai masjid Singerang ini insya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa kotak ini tak ada naik ke atas? Padahal ikan-ikan besar di atas ini. Ada ikan hiu, ada ikan paus, ada ikan lumba-lumba. Ini yang di bawah ini, kita tahu ikan-ikan teri aja ini.
Oh, tapi ini macam-macam, Ustaz. Ikan teri pun kalau satu kontainer. Ah, insya Allah, masya Allah, adik-adik pramuka ini luar biasa. Pramuka, praja, muda, karana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah, Allahu Akbar. Saya sengaja begini khusyuk, dia supaya orang ini tak minta duit saya. Untung naik anak lajang, sempat anak gadis. Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pergi ke laut mencari ikan, pulang bawa duit banyak, duitnya dibelikan ke nasi, nasinya dimakan, besok jadi tai ayam. Ma'agal bapak naik tayang, kau makan busuk. Pasar dibelikan kain, dibelikan baju, dibelikan pakaian. Lapo yang dibeli makan, buso yang dibeli pakaian, lapo. Berapa baju dah lapo, berapa yang sudah buso. Satu hari makan 2 ons setengah, satu bulan makan 7 kilo setengah, satu tahun makan 100 kilo. Saya Abdul Somad ini, biarpun kurus begini, sudah makan nasi 4 ton setengah. Setahun 100 kilo. Umur saya 45 tahun. Walaupun banyak yang bilang masih 25. Saya ini 45. 45 tahun, 4 ton setengah. Kalau tai ayam, tai kambing disiramkan ke cabai, insya Allah cabainya hijau, cabainya subur. Tapi kalau yang di dalam WC itu disiramkan, mati cabainya langsung. Saking kan tak adanya manfaat manusia ini. Yang dimakan busuk, yang dipakai lapuk, yang disedekahkan untuk Masjid Nurul Yakin, itulah bekal kita hari esok. Orang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, witir, tahajud, doa, pengajian, itikaf, Ramadan, tarawih, maka mengalir pahalanya sampai ke alam kubur kita, insya Allah. Amin. Insya Allah kalau Abdul Somad mati meninggal dunia, ada yang mengalir dari Sinyerang, insya Allah. Amin. Anak-anak ibu nilai yang akan, ah itu ada anak kecil. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa membawa kain. Sudah lama Abdul Somad ceramah, kali ini dihadiri Upin dan Ipin. Saya sangka Upin-Ipin itu orang Malaysia, rupanya orang Sinyerang. Allahu Akbar. Bapak ibu, kita ini semuanya akan mati, betul? Orang kaya mati, orang miskin lebih cepat. Kita ini semua mati menghadap Allah. Yang kekal abadi 100 tahun akan datang cuma Masjid Nurul Yakin. Orang kalau sudah tua, macam-macam mobil sudah lama dipakai, dipencet klakson keluar air. Kita pun juga kalau sudah tua begitu, top, tua, ompong, peok. Mendengar ceramah Abdul Somad, kuncinya satu, jangan tersinggung. Beberapa jamaah tersinggung, meninggal. Saya tidak sedang mengejek bapak ibu yang tua. Kalian yang tua adalah ayah saya, mak yang tua adalah makcik saya, mak saya, nenek saya. Saya sedang mengatakan diri saya. Hai Abdul Somad, kalau kau tua nanti, kau tak bisa ceramah berdiri, kau tak bisa bersuara menggelegar, paling tahan 10 tahun lagi. Kalau 10 tahun lagi saya datang ceramah kemari, udah duduk di kursi, suara pun tak bisa menggelegar. Jamaah Sinyerang sekalian, apa kabar? Yang kekal abadi hanyalah masjid. Siap membangun Masjid Nurul Yakin? Siap menyelesaikan Masjid Nurul Yakin?
masjidnya strategis di pinggir jalan. Jalan raya orang lalu lalang, maka semua orang akan singgah. Datang orang dari sana, singgah. Datang orang dari sana, singgah. Datang orang dari sana, singgah. Singgah apa? Untuk kencing. Walaupun mereka tak sembahyang, singgah ke kencing mengalir juga pahalanya untuk orang yang mewakafkan tanah. Saya tak tahu siapa nama yang mewakafkan tanah. Tiang-tiangnya sudah berdiri. Ini tiang masjid kan? Alhamdulillah. Soalnya pernah juga saya ceramah tiang masjid kita. Selesai acara datang panitia. Mohon maaf Pak Ustaz, itu tiang rumah orang. Tiang masjid, tiang rumah bapak. Jangan bangga rumah bapak yang megah, yang cantik, yang megah, yang mewah, yang mahal. Kenapa? Kalau bapak mati, rumah itu akan diambil ahli waris. Betul? Ibu, kalau sekarang rumah ibu mewah, megah, mahal, pakai marmer, pakai keramik. Jangan bangga, Bu. Kalau ibu mati, rumah itu akan diganti dengan bini bapak yang baru. Yang ku cakapkan ini betul apa tak betul? Tapi rumah yang tidak akan diambil ahli waris, rumah yang tidak akan diambil siapapun, pemerintah pun tak bisa mengambil rumah itu. Pak Camat, Pak Dandim, Pak Danramil, Pak Kapolres tak bisa mengambil, karena dia adalah rumah. Rumah Allah. Masjid bisa kasih satu semen, kirimkan. Saya tak bisa semen Pak Ustaz, batu bata. Saya tak bisa batu bata, batu kerikil. Batu kerikil pun tak bisa. Pasir, pasir pun tak bisa. Mati aja lah. Apalagi yang bisa kita tolong. Ini masjid ini kalau besar, kalau jadi nanti lebarnya, tanah lapang luar biasa. Yang paling beruntung adalah masyarakat yang tinggal di dekat masjid. Sholat, 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 sholat. Dan tak bisa sholat, ada sholat kan pada namanya. Mati kita, anak-anak sekolah pula. Ini sekolah SD negeri Senyerang, maka anak-anak pun sekolah. Paling tidak anak sekolah dua kali, sholat zuhur, sholat asar. Guru-gurunya mengajar anak. Strategis betul masjid ini. Sampai hari kiamat tidak akan ditinggalkan orang, insya Allah. Amin. Inilah jamaah ini. Tadi kan kita janji di sini 15 menit. Sudah habis 30 menit untuk di sini saja. Aduh, tak bisa dipercaya jamaahnya. Mohon maaf Pak Danramil, mohon maaf Pak Wakapolres. Ini saya perlu mohon maaf, kalau tidak nanti tangkapnya saya. Bapak Ibu bangga tak menengok polisi tentara hadir? Bapak Ibu senang tak nengok polisi tentara hadir? Mana yang lebih efektif amar ma'ruf nahi munkar? Melarang orang main judi. Ada orang kampung ini main judi, laga ayam, minum khamar, mabuk. Mana yang paling bagus, paling mantap melarangnya? Ustaz apa polisi? Ada orang laga ayam, datanglah saya berceramah. Ya ayyuhallazina laga ayam. Mau mereka mendengar? Tak mau. Tapi Pak Polisi, dia tak perlu bacakan ayat, dia tak perlu bacakan hadis, dia cukup cabut pistolnya. Lagi ayam, pecahkan otak ayam belum. Dengan pistol bisa menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Pistol masih ada, baju seragam masih ada, pakai. Jangan nanti udah pensiun barulah ke masjid. Apa yang bisa kami lakukan Pak Ustaz? Bapak masih aktif, pistol busi udah tak ada, tinggal pistol air Pak Ustaz. Itu pun macet-macet. Allahu Akbar. Kita kalau dipuji cepat takbir, karena kalau kita tidak takbir datang setan mengembang lubang hidung kita. Ibu juga kalau dipuji orang, cantik anaknya ya, Allahu Akbar. Itu ya, cantik anaknya ya, siapa dulu mamanya? Oh, mengembang lubang hidung, masuk anak kucing. Masya Allah, ini saya pertama kali ke Senyerang, pertama kali kemarin. Kenapa ibu-ibu ini mencemukah kenal aja? Ustaz aja so akrab.
Masya Allah, selamat datang Ustaz Profesor Haji Abdul Somad LCDESNPHD. Kurang panjang ini. Satu lagi belum. Almarhum yang menyambut saya ini biker subuhan. Allahu Akbar. Biker subuhan ini luar biasa. Sholatnya subuh aja. Jangan pakai motor. Saya kalau ada jadwal subuh, datanglah anak biker subuhan nih. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Kami mau jemput Ustaz ke masjid besok subuh. Oke, subuh lah kami naik. Tetap pakai helm, tetap pakai sepatu, tetap bawa SIM, STNK dan PPKB. Kenapa? Takut kena razia. Allahu Akbar. Anak muda pakai motor subuh ke masjid, Bapak Ibu bangga apa tak bangga? Bangga. Anak muda waktu itu bergelora hawa nafsunya, masih muda, pacaran, tempat lain, anak muda tak peduli dengan masjid. Tapi di Senyerang ada biker subuhan. Allahu Akbar. Saya minta ke adik-adik biker subuhan, setiap subuh kalian sholat, habis sholat kalian ajak orang ini semua menyumbang, ketuk pintunya, minta satu sak semen, kalau belum bangun gas kuat-kuat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak muda di kampung lain pakai narkoba, anak muda di kampung lain sibuk pacaran, anak muda di kampung lain buat judi maksiat dosa, anak muda di kampung lain sibuk dengan karaoke, anak muda di Senyerang sibuk mengajak umat sholat subuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Saya perhatikan orang Senyerang ini tak ada yang tak bertudung. Bertudung semua. Sampai tiang-tiang cor itu pun bertudung. Hei, Pak Presiden. Kalau Tuhan pergi ke Padang, jangan lupa membawa kangkung. Saya sampai ke Senyerang, tiang cor pun ikut bertudung. Itulah hebatnya Senyerang. Jauh lah udah saya berjalan dari Pulau Sabang sampai ke Papua, belum pernah saya menengok tiang cor bertudung lagi. Bangga apa tak bangga dari orang Senyerang ini? Anak mudanya sholat ke masjid walaupun masjidnya belum siap. Perempuannya bertudung. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana laki-laki bertanjak, di situ perempuan bertudung. Begitu dia. Ibunya ketawa kuat-kuat. Kalau hari ini masih bisa ketawa, itu berarti masih sehat. Ketawalah sebelum kita ketawa orang lari. Kapan itu? Udah mati. Udah mati kita. Ziarah orang ke kubur kita untuk almarhum Abdul Somad Al-Fatihah. Lari semua orang. Selama kita masih hidup, alhamdulillah, ketawa kita karena bahagia. Tanah wakaf sudah ada, tiang cor sudah tegak. Orang bolak-balik mencari tanah susahnya minta ampun. Siapa yang mencari tanah susah? Abdul Somad. Saya mencari tanah wakaf. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini Ustaz curhat ini, iya. Saya mau kasih tahu sama orang Senyerang, kalian bertuah biar dapat tanah wakaf. Saya mencari tanah wakaf, dikasih orang lah. Ustaz, ini peta, pilih tanah mana Ustaz mau. Saya pilih lah, saya mau tanah kaplik ini. Bagus, mantap, akan.
kami ajarkan NIP ini untuk Ustaz. Mantap. Kami teleponlah Badan Pertanahan Nasional. Assalamualaikum BPN. Waalaikumsalam. Tolong cek tanah wakaf ini. Begitu dicek, rupanya tanah itu tanah sengketa. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kenapa tanah ini tanah sengketa kalian diwakafkan? Karena tanah sengketa, itulah maka kami wakafkan Pak Ustaz. Ini tanah ini tanah tidak sengketa kan? Allah wakaf. Ya Allah, saudara Bin sudah berwakaf ini, berikanlah mereka rezeki yang berlimpah dunia akhirat. Anak cucunya selamatkan, jadikan anak cucu yang soleh dan solehah insyaallah. Amin ya rabbal. Saya tak punya tanah wakaf Pak Ustaz. Kirimkan semen. Saya tak punya semen Pak Ustaz. Apa itu Pak? Duit. Bawa kemari biar kita cek apa isinya. Mau ibu menengok duit orang sinyerang berapa banyak? Oh, ini dia kita tengok duitnya. Macam pupuk duit sinyerang. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa kerupuk. Udah lama Ustaz Somad ceramah, baru di sinyerang inilah duit macam pupuk. Tengok, beratnya, keringat, mau gigit. Kita tes ya, kita tes duit apa yang paling banyak. Kita tes ya, duit apa yang paling banyak. Pegang bang, harus kupak. Keluar orang bawa piring. Ting 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 ting. Kita tes sekali lagi ya, bukan rekayasa. Duit yang paling dalam ini, oh, sengaja. Agak lembut pula duit. Dua kali dah, ketiga kali. Nah, ditambah lagi lagi. Tambah lagi. Ini terakhir, tiga kali ya, tak boleh lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Paling dalam ini, paling bawah ini. Ah, ini agak keras itu. Yang penting ikhlas. Untuk apa 100 ribu kalau tak ikhlas, betul? Betul pula kan? Ya Allah, apa kata malaikat berdoa? Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang senyerang yang udah bersedekah, kasihlah dia ganti ya Allah. Itu bukan Abdul Somad yang berdoa. Yang berdoa itu malaikat. Kalau malaikat berdoa, apa yang dikabulkan Allah? Pasti pintunya waktu mau keluar coblos nomor gitu.
Kalau sampailah itu jadi penutup WC, oh malunya Ustaz Somad. Nauzubillah. Tolong ibu-ibu nanti kalau nampak kalian robek ya, itu disimpan di bingkai. Tengoklah hebatnya panitia. Ketua panitia tak ada, bapak anggota dewan tak ada, bapak bupati tak ada, bapak wakapolres tak ada, bapak dan ramil tak ada. Yang ada di situ Ustaz Darizal Dahlan dan Ustaz Abdul Somad. Gambar kami dibuatnya besar, lubang hidungnya hampir sebesar terowongan. Begitulah hebatnya orang Senyerang. Tak penting gambar kami, Pak Ustaz, kata mereka. Mereka tak mau dipuji-puji. Mereka tak mau amal mereka rusak. Yang mewakafkan tanah, mereka. Yang mengasih bunga, mereka. Tolong nanti selesai acara, bunga dibalikkan semua ya. Supaya ini dimuliakan Allah SWT. Berapa lama panitia ini menyiapkan pentas ini, membuat tiang. Habislah tiang pinang untuk 17 Agustus. Bertumbangan semua, dibuatkan pentas begitu hebat. Dan ini tidak permanen. Selesai ini akan dibuka tendanya. Suara Abdul Somad hampir habis sudah. Ini 3 hari sudah saya tablik akbar di Jambi. Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad. Besok saya baru pulang ke Riau. Suara saya sudah hampir habis. Bagaimana nanti ceramah suara habis? Rupanya di Senyerang dipasang mereka sound system macam sarang tawon bergantung. Allahu Akbar. Mudah-mudahan panitia ini panjang umur, sehat badan, siap jaga persatuan. Kalau tak bersatu masyarakat Senyerang, apakah mungkin bisa buat acara tabligh akbar? Tak mungkin. Kalau tak bersatu masyarakat Senyerang, apakah mungkin masjid ini selesai? Tak mungkin. Tolong selesaikan masjid ini ya Bu. Tolong selesaikan masjid ini ya Pak. Karena kalau tak selesai nanti, masjid mana? Itu yang Abdul Somad dulu tabligh akbar di situ tak selesai sampai sekarang. Aku juga yang kena. Tapi insya Allah selesai. Dengan bersama kita bisa insya Allah. Amin. Habis 15 menit. Sekarang saya baru ke belakang. Mohon izin bapak-bapak, ibu-ibu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat. Yang gedang tak disebutkan gelarnya, yang kecil tak disebutkan namanya. Semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di depan tadi perempuan semua, di sini bercampur laki-laki dan perempuan. Bapak ibu yang ada rasa sakit kepala, berkunang-kunang, panas, kurang cairan, dehidrasi, jangan khawatir, 3 ambulans sudah siap. Mudah-mudahan bapak ibu semuanya sehat walafiat. Walaupun ini masuk bukan tempat, karena di setting menghadap ke sana semua. Saya menghadap ke sini karena bapak ibu bertumpuk di sini. Dan rupanya bukan cuma saya yang menghadap ke sini. Bapak Wakapolres pun ikut juga jadi menghadap ke sini. Awalnya mereka sop paling depan, sekarang mereka paling belakang pula. Gara-gara kalian ini Pak. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pesan yang pertama tadi, jaga persaudaraan. Pesan yang kedua, siapkan masjid dengan wakaf, infak dan sedekah. Pesan yang keempat adalah kepala rumah tangga laki-laki akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Istrimu, anakmu, kalau sampai mereka tak sholat, tak baca Quran, kau akan dituntut di hadapan Allah. Siap menjadi imam? Waspadalah. Laki-laki dikasih warisan 2 kali lipat dari perempuan. Laki-laki dijadikan sebagai qawwamuna 'alan nisa, yang meluruskan perempuan. Laki-laki dijadikan sebagai wali menikahkan anak. Bukan berarti Islam merendahkan perempuan. Islam mengangkat harkat martabat perempuan. Tapi laki-laki diberikan tanggung jawab yang luar biasa. Ini sekarang banyak laki-laki tak bertanggung jawab. Anaknya dibawa orang, diam. Anaknya dibonceng orang, diam. Hai kepala rumah tangga, hai laki-laki, kalau anak gadis kalian dibonceng orang, apakah kalian kasih atau tidak? Diam semua, kalian kepanasan.
Laki-laki yang membiarkan istrinya tidak pakai jilbab, tidak menutup aurat, walaupun dia rajin sholat, walaupun dia rajin puasa sunat, maka setengah kakinya sudah masuk neraka. Mudah-mudahan laki-laki di Senyerang ini selamat semuanya dari fitnah akhir zaman, insyaallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billah il-aliyyil azim. Suami mengingatkan istrinya baca Quran, suami membangunkan istrinya bangun malam tahajud. Saya tidak mau bertanya, pernah membangunkan istri? Saya tidak mau bertanya, ibu pernah dibangunkan suami? Saya datang tidak mendikte, saya tidak datang menguji orang. Saya cuma datang mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan memukul. Mudah-mudahan setelah tabligh akbar ini, bapak-bapaknya menjadi lebih baik. Laki saya ini tak sembahyang, Pak Ustaz. Sembahyangnya cuma setahun sekali, Idul Fitri itu pun ketinggalan. Sembahyangnya cuma Idul Adha, itu pun cuma mau ngambil kupon daging kurban. Tapi itu tidak terjadi di Senyerang, karena di Senyerang ini orangnya rajin sholat, insyaallah. Amin. Rabbana ja'alna muqimash sholat, jadikan kami orang yang menegakkan sholat. Wa min zurriyatina, sampai anak cucu keturunan kami. Bapak-bapak, ibu-ibu yang mau mencari menantu, maka yang pertama dilihat adalah sholat, bukan somat. Sholatnya dulu. Ada dia kaya, kebun sawitnya luas, kebun pinangnya sejauh mata memandang, tapi dia tak sholat. Apakah bapak ibu terima? Diam dia, ragu dia, terima apa tidak? Terima aja dulu, nanti ajari dia sholat. Jangan begitu. Kenapa? Karena orang tak sholat ini terbawa-bawa. Saya sudah banyak jumpa orang menangis, Ustaz Somad, dulu saya mau nikah sama dia karena saya sangka saya bahagia, rumahnya besar, mobilnya mewah, duitnya banyak. Ternyata saya tak bahagia, Pak Ustaz. Kenapa, Bu? Lagi saya tak sembahyang. Rasanya gimana, Bu? Rasanya macam tidur sama babi hutan. Alhamdulillah, masyarakat Senyerang saya husnuzan. Mereka tabligh akbar. Kenapa tabligh akbar ini di tengah jalan? Kenapa di simpang tiga? Masyarakat tak bisa duduk bersama. Kenapa tidak dalam masjid? Panjang umur, sehat badan. Saat Abdul Somad datang sekali lagi, kita tabligh akbarnya di dalam Masjid Nurul Yakin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd, walillahil hamd. Pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya ni orang tak baik, Pak Ustaz. Saya ni dulu pakai narkoba, saya ni dulu pakai ganja, saya ni dulu sakau. Tak usah kau ceritakan, terlihat dari wajahmu. Yang penting masa depan, masa lalu itu kita tutup dengan taubat nasuha. Insyaallah semua yang berdosa, semua yang buat maksiat, selesai tabligh akbar ini, pulang taubat nasuha, diampunkan Allah dosanya, insyaallah. Amin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'ah, wa wafiqni amalan salihah. Banyak-banyak beristighfar, bukan beristri. Banyak-banyak beristighfar supaya diampunkan Allah dosa-dosa kita. Mudah-mudahan bapak-bapak ini, Bu, semua bapak-bapak ini menjadi kepala rumah tangga yang baik-baik, insyaallah. Yang soleh-soleh, insyaallah. Mereka jadi sholat, insyaallah. Mereka bertasbih, insyaallah. Mereka tidak dilarikan pelakor, insyaallah. Mereka tidak akan selingkuh, insyaallah. Berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis 15 menit.
Pesan yang pertama, jaga persaudaraan. Pesan yang kedua, selesaikan masjid. Pesan yang ketiga, kepala rumah tangga mesti jadi orang baik. Terakhir, pesan yang keempat. Saya bilang terakhir, maksudnya terakhir sini, bukan habis ini saya mati. Mati pun kita siap semuanya. Masalah mati ini siap tak siap pasti mah. Minta tema Taya Bawati. Mampus. Ini di depan saya ini SD. Lambangnya lambang pokok kelapa yang betunas. Napa, Bu? Itu tuh. Lambang pokok kelapa yang betunas. Kenapa lambang anak-anak ini disebut lambang kelapa yang betunas? Karena mereka ini pokok kelapa yang perlu dijaga, ditanam, dipelihara, nanti buahnya berhasil, batangnya bisa dibuat tiang rumah, daunnya kalau muda bisa dibuat janur untuk menikah, daunnya bisa dibuat untuk membakar, buahnya bisa dibuat untuk menggulai. Tidak ada batang kelapa itu yang sia-sia. Betul? Maka anak-anak ini mesti kita jaga dengan baik. Tengoklah bagaimana orang senyerang ingin supaya anaknya baik. Anak-anaknya dibawa pengajian, masih kecil sudah dipakaikan jilbab. Berapa umur anak ibu ini? Berapa bulan, Bu? Hah? 1 tahun sekian bulan umur anak sudah dipakaikan jilbab. Di tempat lain neneknya udah mau mati belum pakai jilbab. Di sini lah anak kecil dibawa pengajian. Anak-anak lajang yang duduk-duduk di pagar ini, mereka ini yang akan jadi gubernur Jambi nanti insyaallah. Mereka ini akan jadi dokter spesialis insyaallah. Mereka ini akan datang menjadi pejabat polisi, tentara, pengacara. Dan mereka waktu kecil punya kenang-kenangan. Apa kenangannya? Dulu waktu Ustaz Somad datang ke Sinyerang kampung kami, aku waktu itu masih kecil, ku tengok Ustaz Somad. Istrinya bertanya, "Bang, abang dulu waktu kecil macam mana?" "Abang dulu deh waktu kecil ngelem." "Bang, abang dulu kecil macam mana?" "Abang dulu waktu kecil deh ngintip orang mandi." Tapi di sini lah orangnya punya kenangan yang baik. Macam mana abang waktu kecil dulu? "Abang waktu kecil datang tabligh akbar." "Siapa yang ceramah?" "Almarhum Abdul Somad." Ini lah jamaah ini. Ustaz mati bukan dia sedih, ketawa pula. "Almarhum Abdul Somad." Kalau saya mati, anak-anak ibu ini akan mengirimkan Al-Fatihah insyaAllah. Yakin apa tak yakin? Yakin. Mereka akan sholat di masjid Nurul Yakin. Kenapa yakin? Kenapa masjidnya Nurul Yakin? Nur, cahaya. Yakin, keyakinan. Saya yakin, ilmu yakin. Aku yakin, Ainul Yakin. Bahwa anak-anak ini akan menjadi anak yang soleh, solihah di masa akan datang. Maka anak-anak ini dibiasakan ke masjid. Apa kata orang Melayu? Dari kecil telonjak-lonjak, sudah besar terbawa-bawa, sudah tua terubah tidak. Telonjak-lonjak anak ini nanti ke masjid. Terlari-lari petang anak ini ke masjid. Habis maghrib dia akan mengaji. Malam Jumat dia wirid yasin. Sampai tua dia akan mati dalam la ilaha illallah. Ibu kalau meninggal mau dikirim lagu pop atau lagu dangdut? Ibu pasti mau dikirim Alfa untuk almarhum, almarhumah, almarhum ayah, almarhumah emak, almarhum datuk, almarhumah nenek, orang-orang tua kita dari Sinyerang yang tak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk apa Ustaz kirimkan Al-Fatihah untuk ayah kami, untuk atuk kami, untuk emak kami, untuk nenek kami?
aku mau mengajarkan ke mereka, kalau aku mati, kita mati, mereka pun akan mengirimkan yang sama, insya Allah. Tidak hanya teori, doakan orang tua. Saya tak mau berteori, langsung kita kirimkan, insya Allah. Saya biasanya ceramah di mana-mana, minumannya satu botol. Ini di atas ini banyak kali minuman. Botol-botol semua. Ini bukan untuk minum, Ustaz Somad. Ini air supaya didoakan. Doanya 10. Bisa diingat? Apa pula bisa belum kusebutkan? Pertama, Al-Fatihah. Yang kedua, Kul Huwallah. Yang ketiga, Kul Abil Falak. Yang keempat, Kul Azur Bin Nas. Yang kelima, Awal Al-Baqarah. Yang keenam, Ayat Kursi. Yang ketujuh, Ujung Al-Baqarah. Yang ke-8, Salawat. Yang ke-9, La Ilaha Illallah. Yang ke-10, Doa. Kita baca bersama-sama, maka sampailah air ini merespon doa. Sudah diteliti di Jepang, judul bukunya Miracle of Water. Bahasa Inggris, Miracle of Water. Air yang dibacakan doa mengeluarkan molekul-molekul cahaya. Yang tak percaya, tulis di handphone www.google.com, Miracle of Water. Air ini dibacakan doa mengeluarkan molekul cahaya, menunjukkan air menerima respon doa. Yang meneliti bukan orang Indonesia, malah orang Jepang. Maka air doa ini nanti dibawa pulang ke rumah, diminumkan ke yang sakit, 2 gendangnya. Kalau tak sehat, mati. Jamaah mengasih tongkat. Ini kalau sampai saya pukulkan ke batu, memancar 12 mata air. Subscribe, like, share, and comment.